Apa kabar pemirsa Green News dimanapun Anda berada? Kembali lagi dengan saya Siska Nuristiana. Kali ini saya akan membawakan berita terkini dan terpercaya. Berita yang akan dibahas yaitu tentang sosialisasi dengan orang tua terkait KBM di masa pandemik yang dihadiri oleh Rektor Universitas Raharja yaitu Bapak Dr. Pewaba Sunaria MSI dan Kepala Sekolah SMK N3 Tangerang yang berlangsung di Universitas Raharja pada tanggal 6 November 2020. Di Tangerang, sosialisasi dilakukan untuk evaluasi kedisiplinan siswa semasa pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring di Universitas Raharja, Kota Tangerang pada Jumat 6 November 2020. Ini sebetulnya ya sudah sesuai dengan program Pak Mendikbud kita, Mas Menteri kita, bahwa sekarang dengan program Kampus Merdeka, itu sudah dijalankan oleh Raharja itu sejak lama. Kita punya blended learning, bisa pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan untuk membangun semangat dan memotivasi para siswa untuk pembelajaran jarak jauh serta teknis metode pembelajaran jarak jauh dengan metode blended learning. Sosialisasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemik dilaksanakan secara daring dan di masing-masing kantor, dengan memperhatikan keamanan masing-masing individu. Semua yang terlibat dalam sosialisasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemik tetap memakai masker dan melakukan social atau physical distancing. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Siska Nurisiana dan segenap tim Green News pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.